Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Lantunan syair solawat puji-pujian kepada Rasulullah menggema di kawasan Masjid Jami Sungai Cingah, tempat digelarnya Banjarmasin bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf pada Kamis malam. Rangkaian kegiatan Pemko yang melibatkan masyarakat saat hari jadi ke-497 Kota Banjarmasin, diantaranya Banjarmasin bersolawat, menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau akrab disapa Habib Syekh asal Kota Solo dan grup Hadrah Ahbabun Mustafa Kudus, Jawa Tengah. Kehadiran Habib Syekh ini tentu menjadi magnet masyarakat atau yang biasa disebut Syekhermania, dengan membawakan puluhan lantunan salawat diantaranya Allahu Allah, Ya Hanana, Salawat Nariyah, dan Kisah Sang Rasul. Pada duduk. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengucapkan terima kasih atas kehadiran ribuan jamaah yang menandakan masyarakat Kota Seribu Sungai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara online di channel YouTube dan juga di beberapa siaran langsung lainnya, doakan Kota Banjarmasin kita di usia 497 selalu dalam keberkahan Allah. Banjarmasin Baiman, Barasihwan nyaman dan lebih bermartabat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, 3 tahun lagi genap 5 abad Kota Banjarmasin. Tuha sudah Banjarmasin kita. Oleh karena itu, mari kita doakan. Banjarmasin Baiman adalah kita, maksudnya adalah bahwa Kota Banjarmasin yang kita cintai ini adalah milik kita semua, bukan orang lain. Dari kita untuk kita. Baik buruknya kota ini adalah kita semua. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu, melalui Banjarmasin berselawat malam hari ini, kita wujudkan Banjarmasin nang Baiman. Melalui Banjarmasin berselawat ini dapat mewujudkan Kota Banjarmasin yang Baiman, Barasihwan nyaman, sesuai dengan tema yang diangkat pada hari jadi ini, yaitu Banjarmasin Baiman adalah kita. Rangkaian kegiatan hari jadi terus berlanjut hingga 24 September mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV.